Ada kisah tentang seorang budak di Baghdad. Nopak dari kalaun, hidupnya penuh ikhtiar. Hari Jumat dia bekerja tanpa henti, mengumpulkan uang agar dirinya bebas nanti. Dengan hati tulus dia datang kepada tuannya, memohon kebebasan dengan usaha dan doa. Tuannya berkata, setengah saja kau bayar, sisanya untuk hidup biar kau mulai berkarya. Prasangka baik kepada Allah, jalan yang penuh berkah. Apapun yang terjadi, janganlah ragu. Yakinlah kebaikan selalu menunggu. Dia menikah, punya anak yang disayang. Namun sang istri pergi tinggalkan kesedihan mendalam. Kalaun kecil dibesarkan dengan kasih oleh sang ayah yang berjuang tanpa lelah letih. Ayahnya berkata, nah jadilah manusia merdeka. Janganlah jadi budak, jadikan hidup berarti, mati sebagai syahid. Itulah kemerdekaan yang paling tinggi di hadapan Tuhan yang suci. Prasangka baik kepada Allah, jalan yang penuh berkah. Apapun yang terjadi, janganlah ragu. Yakinlah kebaikan selalu menunggu. Waktu berlalu, perang datang mengguncang. Pasukan Monggo menyerbu, tak ada yang tenang. Si ayah dan anaknya bersiap untuk jihad, berserah pada Allah dalam takdir yang berat. Ayah kubu di medan perang Ain Jalut, Kalaun ditangkap, nasibnya jadi budak. Namun dia tak menyerah, tetap kuat hatinya. Prasangka baik selalu dia bawa dalam jiwa. Akhirnya dia dibebaskan berkat kecerdasannya, menjadi Sultan Mamluk, gelangnya terukir indah. Al-Mansur Saifuddin, kisahnya abadi. Berprasangka baik selalu dapatkan ridha ilahi. Cerita ini tentang iman yang kokoh. Walau hidup penuh cobaan yang berat, tetaplah berprasangka baik kepada Allah. Oh, karena itulah kunci dari hidup yang berkabahagia. Waktu berlalu, perang datang mengguncang batang ban. Tetaplah berprasangka baik kepada Allah, karena itulah kunci dari hidup yang berkabahagia.